Sore, masih di Kota Bali, kota yang penuh dengan wisata, kota yang penuh dengan kenangan, kota yang penuh dengan sebuah cerita. Ini Bali. Berapa hari di Kota Bali ini rasanya tidak terlupakan, langsung teriang langsung di kepalanya. Tentang apa? Tentang pelayanannya, tentang keramah-tamahannya, tentang rasanya, tentang kulinernya, tentang budayanya dan sebagainya. Apa yang menarik saya rasakan di beberapa hari ini di Kota Bali adalah tentang servis, pelayanan. Ada pengalaman yang menarik yang saya rasakan sama pelayanan di Kota Bali ini, di Kuta ini. Apa yang saya rasakan bahwa salah satu yang menjadi sebuah kenangannya adalah keramah-tamahan orang Bali kepada kita. Baik kita jadi customer, baik kita jadi wisatawan, baik kita jadi klien, semuanya keramah-tamahan menjadi sebuah cerita yang sangat menarik. Hari ini dengan salah seorang driver yang begitu bersahabat dan sebagainya, saya mengambil sebuah petikan bagaimana kita melayani dengan budayanya orang Bali. Bahwa rupanya pada saat kita merasakan sebuah pelayanan, jangan menganggap pelayan kita, mohon maaf, jangan menganggap customer kita adalah raja. Kenapa kalau jadi raja kita jadi pemuas bagi mereka? Tapi anggaplah orang yang di depan kita, customer kita, klien kita, atau siapapun yang di depan kita di dalam bisnis kita adalah sahabat kita. Saat kita bicara tentang sahabat, maka kita memberikan pelayanannya. Kalau mindsetnya adalah sahabat, maka konsep mindsetnya adalah kita memberikan pelayanan yang benar-benar sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Jadi mereka merasa dengan kita bukan seperti orang lain, tapi membangun connectingnya seperti mereka adalah saudara kita, sahabat kita. Apa yang membuat klien, apa yang membuat customer kita balik? Sesungguhnya adalah pengalaman tentang servis dan pelayanan kita. Dan sebaliknya, 80% customer lari dari bisnis kita, dari perusahaannya, juga disebabkan oleh pelayanan kita. Maka paling penting dalam pelayanan, jadikan salah satu mindset utama kita, customer kita adalah sahabat, pacar, keluarga, saudara bagi kita semuanya. Yuk, kita memberikan pelayanan terbaik. Salam Indonesia dari Kota Bali. Terima kasih.